Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Zuhairi Zakaria TV. So, pertama-tama sekali terima kasih kepada semua yang support aku daripada first video yang aku publish dekat IG. Sampailah sekarang ni, terima kasih sangat-sangat sebab dengan sokongan anda semua, aku ada sedikit keberanian untuk mencuba nasib dekat platform terbaru aku dekat YouTube. So, selamat datang sekali lagi dan terima kasih sangat-sangat atas sokongan apa. So, kepada yang baru datang ke channel aku, jemput subscribe channel aku, tekan dekat sini, tekan butang loceng sekali untuk dapatkan notifikasi terbaru in case kalau aku tak pernah buat keluar video yang terbaru nanti. So, sebelum tu peringatan mesra, stay safe, keadaan COVID dekat dengan kita still tak alright, kita buatlah apa yang sepatutnya. Since semua tak boleh nak keluar, tertutup lockdown kan. So just duduk kat rumah. Keluar pun kalau perlu, kalau tak perlu tak boleh suruh keluar. Jangan kata-kata keluar. Dan jangan cari khabar, jangan cari nyekit, tolong lah. Kita tak mau kesiankan lagi foreigners kita besar pada level. Okay, untuk hari ni, untuk permulaan video aku dekat channel YouTube ni, aku akan mereact dan review lagu Mana Mungkin official music video. Lagu ni atas permintaan daripada seorang sahabat aku untuk review lagu ni. Since lagu ni ada kaitan dengan beliau secara langsung dalam proses pembikinan lagu ni. So aku sangat-sangat berbesar hati untuk mereact dan mereview lagu ni. So, Mana Mungkin official music video. Okay, lagu ni dikeluarkan pada 19 Mei 2021 dalam bulan lepas. So, lagu ni sebab tengok dekat time ni Free Palestine, Save Palestine, Save Sejarah. So, kat sini kita boleh dah start figure out dah, okay, lagu ni is all about Palestine. So, kita pun tahu apa yang tengah jadi sekarang ni dan sedang jadilah ni. So, lagu ni sedikit sebanyak menceritakan tentang apa yang sedang berlaku di sana. So, kita tengok saat dia punya description. Mana mungkin lagu untuk Palestin. Mana mungkin kita berdiam. Memang benar, kami dari ahli sampai jadi tidak akan berdiam. So, kat sini kita dah boleh nampak dah like, macam kita cuba untuk lakukan part kita. Kita cuba untuk buat kerja kita untuk spread awareness, untuk bagi tahu dekat satu dunia apa yang sedang berlaku dah ni. So, benda tu sangat bagus. Aku sangat respect benda tu. Teruskan buat kebaikan. So, aku tak ada idea lagu ni tentang apa sebab ini adalah first time untuk aku dengar. So untuk Afdal, kalau tengok video ni, sorry sangat-sangat, ini adalah first time aku tengok sebab sebelum ni aku tak sempat untuk tengok. Bukan sebab aku perasan je ada kawan-kawan kita duk share lagu ni dekat IG, dekat ni semua, cuma aku tak sempat untuk nak dengar lagi. So ini adalah first time untuk dengar, tapi ini sangat-sangat bagus sebab ini adalah first time aku akan dengar dan aku reaction aku kali ini adalah 100% to lame. So jangan risau benda tu. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tengok Mana Mungkin official music video in 3, 2, 1. Kau tanggung, yeah. Kita sejarah seagama, tetap akan bersama. Mana mungkin, hidup dunia membisu sahaja. Mana mungkin, jika pembunuh hati depan mata. Mana mungkin, bumi yang diriku terus terleka. Mana mungkin, aku kamu tidak merasa. Mana mungkin, ku duduk diam membisu sahaja. Mana mungkin, jika kepala di hujung senjata. Mana mungkin, bumi yang dirimu terus terleka. Mana mungkin, aku kamu terus di bertahan hingga ujung syahada. Hijar si jelas sama kau dan sahabatku. Ini bukti perjuangan
tidak pernah kau berserah. Penentangan, penjajahan, inilah kemanusiaan. Marilah, mari siap sedia, kita angkat senjata. Air pun menyala, halakan pada mereka. Hingga telah berkembang, negara ku tetap bersama. Koyakkan mereka semua. Sudah tiba masanya untuk kita tegakkan semula panji kita. Terlayang kabar di angin selayang, kami mendengar cemas dan bimbang. Berita tabahmu baik tamu politis, hati di dalam kembang kempis. Tambah bayangan di awan petang, kami memandang hebat dan sayang. Gambaran nasibmu Palestina, semangat di dalam bergelora. Okay, so tu tadi Mana Mungkin daripada Sampai Jadi Records. So first thing first, aku sangat tersentuh dengan dia punya lirik. Baik-baik lirik tu menceritakan tentang apa yang sedang berlaku dekat sana. So sangat-sangat bagus lagu ni. Dia bagi kat kita satu awareness. So benda ni sangat diperlukan sebab kita tahu sampai lah ni pun benda tu still lagi terjadi. And kita sama-sama doakan semoga saudara kita di sana tabah, dan semoga kemenangan kepada pihak lah kepada kita. So untuk dari segi lagu, macam yang aku cakap dari awal-awal, lagu ni dia aku boleh kategorikan dia sebagai pop, tapi dia lebih kepada nasyidnya style. Kalau kata apa biasa dengar lagu macam Ikhwan Fatana punya lagu, and then The Faith, lepas tu ada lagi kot tak silap aku grup-grup nasyid lain ataupun solo punya artis kan yang nasyid punya. So dia punya vibe, dia punya mood lagu tu memang humbling dengan pop, tapi humbling dah boleh automatic hang akan recognize, oh lagu ni lagu nasyid. So but lagu tak ada masalah, sangat enjoy. Genre lagu ni kena dengan mood, dengan penceritaan lagu ni. In terms of lirik, aku sangat suka menceritakan tentang apa sedang berlaku dekat sana. So aku sangat-sangat berterima kasih dekat kalian yang buat lagu ni. Teruskan menyebarkan kebaikan, teruskan menyebarkan awareness dekat semua orang, supaya benda ni akan berakhir dengan keadaan segera. So aku rasa itu sahaja. Aku tak ada nak komen apa sangat sebab aku sangat suka dengan lagu ni. Thumbs up kepada semua yang terlibat. Thumbs up untuk Dol dan kawan-kawan hang. Tahniah atas apa pembikinan lagu ni. Aku sangat-sangat enjoy. Lirik sangat-sangat menyentuh hati. And bila hang tambah part doa wahdah tu, sangat-sangat bagus yang benda tu. Aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Thumbs up again kepada Sampai Jadi Records atas lagu Mana Mungkin. Lagu yang sangat bagus. Teruskan berkarya, teruskan menyebar kebaikan. So kepada yang baru dekat channel aku, yang baru first time datang, first time jenguk, first time tengok, sudi-sudilah untuk menekan button subscribe dekat tepi ni. Subscribe tu percuma. Bantulah aku untuk perlahan-lahan mengembangkan aku punya YouTube kerdil aku ni, channel aku yang kerdil ni. So terima kasih sekali lagi atas masa dan ruang yang hampa dah bazirkan untuk tengok video aku. Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.